Terus papiku ngerokok selama kayak 30 tahun lebih. Papiku bahkan dulu ngelarang kita buat ke gereja. Saya dari kecil tuh udah Eagle Kids. Pas itu ada Father's Day kan, kita itu disuruh kasih medali ke umum. Nah papiku gak ada, terus aku bilang ke om aku, ya om nanti pura-pura jadi papa ya. Terus tiba-tiba ada papiku di sana. Kayak aku juga kaget, tiba-tiba kasih medali sambil nangis-nangis. Semenjak itu papi datang ke gereja, tapi dia gak berhenti, belum berhenti ngerokok. Tapi pas itu ingat banget Cemari itu khotbahin tentang berdoa. Dia bilang, percaya deh kalau kita berdoa, kita minta, pasti dikasih. Terus ya udah dong, tiap malam Tuhan Benda pengen papi berhenti rokok. Out of nowhere, papi gak ngerokok lagi. Kayak, hah ya ampun, kayak ngerasain banyak banget kebaikan Tuhan. Kayak keluarga diubahkan, terus aku sendiri juga, aku ngerasa banget kayak karakter aku dibentuk. Ngerasain gitu loh, kayak ini loh dampaknya dari kecil, udah di Eagle Kids.